Sejak 3 hari kemarin, para pemain Persik Kediri sudah mulai mengikuti latihan bersama. Latihan perdana ini di bawah pengawasan langsung pelatih kepala Javier Roca. Latihan yang digelar di Stadion Brawijaya Kota Kediri ini sebagai pemanasan awal sebelum skuad Persik mengikuti TC atau training camp mulai tanggal 26 Mei pekan depan. Menurut Javier Roca, training camp ini akan digelar di luar Jawa Timur antara Jakarta atau Solo. Kepastiannya masih akan menunggu kepastian pramusim yang hingga saat ini belum terjadwal. Saya ambil foto sama video. Pelatih asal Chili ini menambahkan, TC terpaksa digelar di luar Kediri karena alasan lapangan. Stadion Brawijaya dalam waktu dekat akan direnovasi. Sementara tidak ada lapangan latihan lain di Kota Tahu yang layak untuk dipakai oleh skuad Macan Putih. Lapangan latihan belum ready. Stadion mau direnovasi juga, jadi kita nggak bisa pakai. Jadi kita mau latihan di mana? Jadi harus cari tempat di mana ada lapangan yang tersedia untuk bisa dipakai pagi sore. Jadi ya pilihan utama itu. Sebenarnya ya resiko dan sesi latihan nggak jalan dengan lancar. Kita juga atau Persik Mania dan semua minta kita main atraktif 1-2 sentuhan, tapi kalau lapangan ada 1000 lubang ya susah juga kan. Jadi kita kasih waktu juga untuk yang kerjain lapangan, stadion dan semua itu tidak diganggu. Sama-sama jalan. Iya, jadi sama-sama jalan. Javier Roca menegaskan, training camp di luar Kediri ini murni karena kendala lapangan, bukan karena ada maksud lain. Roca memastikan jika Stadion Brawijaya sedang tidak direnovasi atau ada lapangan lain di Kediri yang layak sebagai tempat latihan, maka pihaknya tidak perlu menggelar TC keluar kota. Bedi Kurniawan, CTV.